Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Di video kali ini Kang Yono akan petik manggis. Tapi aduh, manggisnya habis sama tupai nih. Tapi Kang Yono mau saya akalin, mau ngambil manggisnya yang sudah tua. Karena yang sudah tua sudah habis nih sama tupai, sama monyet juga nih, karena ini kan ini pohonnya nih, ini jauh di kebun, jauh ke pemukiman, jadi masih banyak tupai dan monyet di sini. Kang Yono mau naik ke atas tuh, tapi ini pohonnya licin nih, habis hujan. Kang Yono mau lewat pohon ini aja nih, pohon lewat sini tuh bisa naik. Oke, Kang Yono mau naik aja, mau ambil ini, meskipun ini sisa tupai sama monyet. Sayang nih, masih banyak di atas. Oke, Kang Yono mau naik ke atas. Let's go. Yang baru menemukan channel Kang Yono silahkan disupport. Yang sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, Kang Yono petik manggis sisa monyet dan sisa tupai. Let's go. Alhamdulillah nih Kang Yono udah saya kumpulin nih. Ini saya satu pohon yang gede gini harusnya dapat banyak nih, cuma dapat satu nih yang matang. Saya ambilin aja yang sudah tua-tua gini. Ini bisa diperam nih, bisa matang juga nih. Sayang daripada habis sama tupai sama monyet. Kang Yono, di atas masih banyak nih. Biarin aja, nanti kalau udah segede-gede gini Kang Yono ambil aja. Karena Kang Yono biasanya nggak kebagian nih. Tuh, ini bekasnya bekas monyet sama tupai kayak gini nih tuh. Cuman digini-gini aja tuh. Tuh di bawah, banyak sekali tuh. Di bawah sana bekas tupai sama monyetnya banyak tuh. Yono akalin aja lah biar masih ini, yang penting udah tua. Nanti Kang Yono peram aja nih, itu bisa matang nih. Banyak kali tuh di atas masih lebat tuh, pohonnya licin. Barusan Kang Yono lewat ini, pohon ini, pohon sebelah itu masih banyak di atas kok buahnya. Nanti Kang Yono metik lagi, sayang nih. Satu pohon barusan dapat satu, ya Allah. Tapi biar aja lah, resiko nih. Kalau kebun jauh dari pemukiman ini, masih banyak monyet. Tapi jam segini suka nggak ada nih monyet. Nanti sore biasanya. Lebat di atas. Kang Yono pas naik nggak direpot rupa nih. Susah soalnya sendiri naik ke atas. Terus bawa galah. Ngilin sendiri, kalau ada orang bisa mungkin direpot. Nah, ini mangu mentah yang tadi saya ambil karena habis sama tupai dan monyet. Jadi saya ambil mentahnya. Ini juga nggak usah diperam, dimakan mentah juga bisa nih. Ini sini aja. Ini masih mentah, tapi bisa. Sekarang begini nih. Jadi mau gak deh? Ini manis, kriuk makannya. Manis sekali. Mau diperam boleh, mau langsung dimakan juga. Misalnya manis ya. Segar sekali nih. Jadi nggak usah matang aja, mentah juga.
Nanti bisa dimakan ya. Manis sekali. Pokoknya ini juga habis sama ini tupai bajing tuh. Aku ambil nih sama ini. Yang ini nggak berbuah nih musim ini. Ini cuma satu dua nih. Nah, yang ini waktu itu lebat tapi habis. Ini sama tupai nih. Di bawah banyak sekali bekasnya. Habis sama tupai. Ini tuh ya Allah. Ini bekas apa? Tupai. Habis itu lebat ini. Aku ambil. Di atas masih ada satu dua. Ini males ambilnya. Habis. Tupai banyak sekali di bawah tuh. Kas tupai ini biasanya lebat yang ini. Dan ada satu dua juga sama habis sama tupai ini. Gede sekali tangannya. Ada di atas satu nah, lebat ambilnya malas. Ini capek habis dari sawah. Saya mau ambil lagi yang di pinggir sawah aja. Ada yang pendek pohonnya. Kesana. Ini tinggi. Ada 1, 2, 3, 4. Di atas tapi naiknya capek. Ambil yang di sawah aja. Ini di sawah. Masih ada di atas. Kalau yang ini gak berbuah nih musim ini. Ini lebat nih. Ini juga enggak. Tapi lebat lagi nih nanti. Dua bulanan lagi panen kopi lagi. Banyak kopi. Naik aja ke atas. Ambil aja. Sebanyak masih lebat. Masih lebat di atas. Ini juga habis kalau nggak diambil. Ini saya mau petik aja mentah-mentah juga. Saya udah tua nanti kurang. Udah tua. Itu diperam, saya rendam dulu pakai air biar pada keluar apa getahnya. Ini matang nih lumayan. Yang ini udah matang nih, ini udah bisa di apa dimakan nih. Langsung
segini. Ini yang bilang supernya kayak gini nih. Baru matangnya segini. Kalau bandar itu belinya pengennya kayak gini-gini nih. Biar di perjalanannya lama. Terus masih banyak lagi pada kecil-kecil tuh. Biar aja, biar tua dulu nanti saya ambil lagi. Nah, ini yang dari pohon yang tadi nih. Itu biru sawah nih. Sama juga habis sama tipe itu, masih banyak di atas. Masih banyak, masih lebat. Ya tua dulu, masih petik lagi. Kalau ini saya peram aja, nanti direndam di air. Biar apa, getah-getahnya pada ini hilang. Stupa ini di atas pohon nih masih itu. Makanya di situ aja. Di atas pohon. Misalkan kita banyak apa hama tupai atau monyet, misalkan kita ngambilnya kayak gini aja lah biar bisa manfaat. Kalau dibiarin nanti habis, nggak kebagian. Caranya gini aja ngambilnya yang agak tuaan. Nah, ini udah lumayan nih, udah matang nih. Dibiarin ini habis semuanya biar kita kebagian itulah. Oke, videonya gitu aja, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.